Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya hunting di antara percabangan Pasar Senen dengan Stasiun Gambir. Seperti apa keseruannya? Saksikan terus videonya sampai habis dan jangan lupa di like dan subscribe-nya ya.
Ini ada KRL lagi nih teman-teman, dari arah sana. Dari arah sana mau ke arah Gambir. Ke arah Pasar Senen ternyata ya. Tujuan Kampung Bandan, KRL JR05. Ternyata Argo Parahyangan guys, dari stasiun Gambir menuju stasiun Bandung dengan lokomotif CC 206 1508 di Poinduk Bandung. Nah ini ada lokomotif, ada gerbong bekas stiker G20 ternyata. Oke, persiapan melintas KRL JR205 series tujuan yang arah kata us. Persiapan memasuki stasiun Matraman dari jalur satu kayaknya ini. Di atas sana ada helikopter ya guys ya.
Dari ini KRL tujuan Stasiun Angke. Persiapan masuk ke Stasiun Matraman. Dan dari arah Pasar Senen. Dari arah Pasar Senen akan masuk CC201 sepertinya. Dari Pasar Senen melintas CC201. Kereta api Dharma Wangsa, sepertinya Dharma Wangsa atau apa ini. Kereta api Matarmaja ternyata dari arah Pasar Senen menuju Stasiun Malang. KRL CR05 Marchen wis udah lah ganti livery ya guys. Dari arah Gambir menuju Stasiun Bekasi. Ya, kayak ada percikan tadi ya guys. Dan dari arah Pasar Senen masuk lokomotif CC206. Kita tunggu saja kedatangannya. Masuk kereta api barang. Masuk kereta api barang dari stasiun Pasar Senen. Bip, kereta api itu bip. CC206 mengeluarkan asap, es mantap, kobong. Jakarta, Bit, mau ditanya ke mobil, Bit. Saat ini kita sedang menunggu kereta.
tapi tak saka tambahan ya guys ya. Tujuan saya hunting di sini ya karena menunggu tak saka tambahan dari arah Gambir. Dan sini sepertinya gerimis, sudah gerimis rintik-rintik nih di sini. Ya semoga enggak hujan gede di sini. Hujan terus semalaman hujan. Oke, setelah kereta api barang akan muncul kereta api lagi tuh sepertinya. Iya jalan-jalan kok, jalan-jalan lagi. Jalan-jalan. Wis. Jalan-jalan nangamu ya. Longhut, wis. Jalan-jalan yang bumi ayo. Longhut dan ada KRL. Dari arah Gambir. Labi pendi. Kayak apa ini? Namanya kayak labi pendi, labi. Labi penemen. Labi pendi. Ya. Nah, kereta mari no. Kereta ini rapat terus-terus. Tapi bangun karta dari arah Jombang, dari arah stasiun Jatinegara, persiapan melintas di stasiun Pondok Jati. Dan dari arah Matraman di sana juga ada KRL. Tapi belum melintas, kita tunggu saja ya guys. Oke, ada dua KRL lah guys ya, dari sana dan di sana juga. Oke, kita di sana dulu. Tujuan Cikarang JR05. Dari arah sana kereta api KRL tujuan Kampung Bandan dari arah Jatinegara persiapan memasuki stasiun Matraman. Kita tunggu saja kereta api tak saka tambahannya lewat. KRL JR05 tujuan Bekasi. Sudah berangkat dari stasiun Pondok Jati pukul 10:50 menit.
sudah melintas KRL JR05 tujuan Bekasi. Ya, itu kereta api Taksak ya, guys. Kita tunggu saja kedatangannya. Oke, melintas kereta api Taksaka tambahan dengan membawa dengan membawa gerbong panoramik yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya kita mendapatkan gerbong panoramik yang lagi viral ya, guys. Oke, teman-teman, kereta api Taksaka tambahan segera memasuki stasiun Jatinegara pada pukul 10.56 menit. Masuk di jalur 2. Sepertinya masuk di jalur 2 stasiun Jatinegara. Oke, sekarang kita tunggu kereta berikutnya. Di sana sinyal udah mulai kuning. Sepertinya ada kereta dari arah Pasar Senen. Dan di sana juga ada kereta lokomotif CC201. Wah. Kita tunggu saja kedatangan lokomotif CC201 dari arah Pasar Senen. Cuaca di sini hujan. Gerimis sekarang udah mau hujan. Tunggu kereta api seterusnya. Sepertinya kereta api Airlangga atau kereta apa ini? Oh, kereta api kayak baru malam selatan sepertinya. Selatan tujuan stasiun Surabaya Gubeng dari arah Pasar Senen. Persiapan memasuki stasiun Jatinegara pada pukul 11.03 menit. Thank you.
ternyata di atas ada KRL. Wah, belang coy. KRL belang tujuan Cikarang sepertinya. KRL-nya balapan cuy dari arah Gambir, dan tadi ada ke Perumalam Selatan Pasar Senen tujuan Surabaya Gubeng. Persiapan memasuki stasiun Jatinegara. KRL Belang tujuan Cikarang dari arah Matraman. Oke, sampai sini dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.